ada yang berbeda di Grand City Mall kala itu. Perbedaan terlihat ada sebanyak 70 perusahaan dan 12 UKM mengisi stand pameran yang bertajuk East Food Indonesia 2014 yang digelar di Grand City pada 19 hingga 22 Juni 2014 dan diikuti dari dalam negeri dan luar negeri serta lembaga pendidikan, kursus maupun pelatihan. Saat ditemui salah satu pengisi stand pameran Esport 2014, Angkri Krismahani, yang juga humas marketing Akbar Majapahit, mengatakan pihaknya sudah sekian kali mengikuti pameran seperti ini dan kali ini Anggi menggabungkan tiga kolaborasi sekaligus seperti Tresor Culinary Institute mengajak Anda untuk belajar dan lebih dalam terkait makanan baik itu pastry maupun kuliner. Tresor Missionary yaitu menyediakan produk-produk mesin yang berhubungan dengan pembuatan berbagai makanan. Dan Akbar Majapahit yaitu lembaga pendidikan tinggi yang berfokus mendidik mahasiswa menjadi ahli madya di bidang kulineri, pastry, perhotelan, tour and travel. Ya, kami mengikuti festival food ini kegiatan rutin yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 5 tahun. Dan selama ini kami selalu diberikan kesempatan untuk mendapatkan stand-stand promosi di sini dari pihak panitia, di mana pada kesempatan kali ini kita memberikan tiga kolaborasi. Yang pertama yaitu khususnya sekolah kami di bidang pariwisata, perhotelan, dan bidang tata boga ya, kulineri dan patisserie. Kemudian selain sekolahan atau pendidikan, kami juga mengeluarkan produk-produk kita seperti mesin-mesin food processing. Kemudian lain daripada itu juga kursus-kursus yang kita punya untuk bisa diikuti oleh kalangan umum. Ya tentunya kami menginginkan dengan adanya festival food ini, East Food ya, yang diselenggarakan oleh panitia. Kami mengharap banyak pengunjung yang datang di stand kami, kemudian mengenal produk-produk kami, dan tentunya untuk pendidikan banyak menambah mahasiswa kita, kemudian order-order untuk mesin-mesin food processing, lain daripada itu juga kita akan meraup untuk peserta kursus semakin banyak, semakin bertambah pelanggannya. Terima kasih. Di East Food 2014, Akbar Majapahit tidak hanya membagi-bagikan brosur saja, tetapi juga mempraktekkan secara nyata keterampilan yang dilakukan oleh anak didiknya. Dengan berdemo, membuat masakan yang bisa secara nyata dilihat oleh ribuan pengunjung yang hadir dalam pagelaran East Food 2014. Bahkan Akbar Majapahit adalah lembaga pendidikan yang benar-benar mengutamakan skill dan keterampilan. Anggi berharap dengan adanya East Food 2014 ini, masyarakat luas atau pengunjung yang hadir dapat lebih dekat lagi dengan mengenal Tresor Culinary, Tresor Missionary, dan Akbar Majapahit.